Inilah video viral saat para siswa dan guru Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar, Jawa Timur, patungan mengumpulkan uang untuk membelikan handphone Muhsinul Asrori, siswa kelas 12 IPA 3. Dalam video berdurasi 28 detik itu, tampak suasana haru menyelimuti ketika guru dan rekan satu kelas memberikan handphone baru kepada Muhsinul Asrori. Video ini pun viral di jagat maya, bahkan telah ditonton hingga 2 juta warga net. Ketua kelas 12 IPA 3 MAN 1 Kota Blitar, Indra Bayu Gunawan mengatakan, ide memberikan handphone baru kepada Muhsinul ini muncul ketika rekan satu kelas tersebut merasa iba saat melihat handphone milik Muhsinul sudah rusak dan tidak layak pakai. Dari patungan bersama dengan para guru itu, terkumpul uang hingga Rp1.800.000. Uang tersebut lantas dibelikan handphone baru dan kemudian diberikan kepada Muhsinul. Itu kan awalnya dari rasa inisiatif anak-anak satu kelas itu ingin kan melihat temannya HP-nya kurang layak pakai. Terus anak-anak itu inisiatif untuk membelikan dan iuran satu kelas dan membuat persetujuan dari semua anak-anak dan banyak yang setuju juga, ya mayoritas setuju dan iurannya itu seikhlasnya dan terkumpul 1.700.000 kalau nggak salah sekitar kurang lebih segitu ya, terus diberikan HP itu ya. Iya. Sementara Muhsinul Asrori sendiri tidak menyangka jika guru dan teman satu kelasnya tersebut tiba-tiba memberikan surprise sebuah handphone baru kepada dirinya. Atas hadiah handphone yang diberikan tersebut, ia mengaku senang dan berterima kasih. Mungkin kemarin teman-teman itu merasa kasihan gitu kalau habis yang saya punya itu kondisinya sudah tidak ada terus masih tetap dipakai gitu. Jadi ya mungkin teman-teman berinisiatif untuk membantu ya itu memberikan itu ya tentunya senang sekali karena saya tidak menyangka bahwa kalau teman-teman saya itu sepeduli itu sama saya. Jadi sebetulnya itu saya juga nggak tahu sebelumnya kalau bakal diberikan hadiah yang sebesar itu. Yang dari Blitar, Arif Ruswanto, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.